ini doang nih. Teman-teman dengerin sendiri untuk respon apa namanya starternya aja kan enak banget kayak gini langsung nging kayak gitu banget kayak gitu. Terus ini aku kasih tahu dan kasih saran ini ya teman-teman, suara yang masih teman-teman kayak ngelihat motor barunya ini nih MP Primus itu kayak gini nih stasioner langsamnya. Motor ini memiliki karakter khas ya, atau geberan yang luar biasa sih sebenarnya. Terus nafasnya juga panjang. Di samping stasionernya empuk, sebenarnya motor ini punya ciri khas. Ketika kita belayar itu ada kegalakan tersendiri dan suara yang nyaring banget. Ini ketika aku belayar kayak gini. Masih ada treble-nya. Treble-nya tuh. Kalau kita belayar jelas banget. Selamat pagi teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat ya. Pagi ini aku masukin lagi 2 unit teman-teman. Ini ada 2 unit CBR LED facelift. Jadi kemarin itu aku ngebeli 2 unit CBR. Yang ini 2020 kilometer 8000, leg new banget teman-teman. Dan yang ini 2016 tapi antik, kilometernya baru 16.000. Ini cuma di variasi velg yang paling bagus. Jadi di variasi velgnya dicat warna kuning emas, tapi catnya itu yang paling bagus banget, mahal ini. 100% tembus, ban aja ini masih tembus. Tuh, semakin penuh teman-teman. Orisinil. Oke teman-teman, aku mau angetin si Mega Pro Primus dulu ya. Karena unit ini apa ya, nyenengin banget kalau kita pagi-pagi nyalain dan nggak ngeyel nggak apa, terlalu mudah banget untuk nyalain si Mega Pro Primus. Ini Mega Pro sangat istimewa banget, kilometernya baru 15.000. Ini semua list chat orisinil dan mulus banget, mulus total. Oh ya teman-teman, untuk Citic Revolution-nya yang masih tersedia tinggal 2 teman-teman. Jadi yang PC kilometer 6000 ya, yang warna merah 2010, dan Citic Revolution Barong 2011 yang kilometernya 5000. Ini kedua unit ini motor simpenan second serasa baru. Yang ini sudah di DP Mas Oki Aditya ya, kemarin sudah sempat aku vlogkan, sudah aku sharekan bahwa yang ini sudah statusnya sold out yang kilometer 14.000. Padahal ini baru masuk tetapi langsung di deal duluan. Karena unitnya harganya nggak terlalu mahal ya, ini terjual di bawah 20-an juta. Spesial di pagi hari ini buat subscriber-subscriber channel Jalan-Jalan Sehat dan yang nonton video ini. Jadi kelima unit ini mau aku buka unit, buka harga maksudnya. Kita pesan dari yang Tiga Revolution CVC. Untuk Tiga Revolution CVC dari kemarin aku bontrol 23 juta teman-teman. Motor di tahun 2010 SEPC, KM-nya 6000 ya. Terus semuanya orisinil, kunci masih 2, STNK BPKB faktur komplit ada semua. Ini cuma aku bandrol 23 juta free ongkir sampai sejawa maksudnya. Kalau di luar Jawa harganya beda lagi. Dan untuk yang Tiga Revolution si Barong ini yang kilometernya 5000 2011. Ini kilometer 5000 nih. 100% ini ori semua. Ini aku bandrol 24 juta free ongkir se-Jawa. Kalau luar Pulau Jawa harganya beda lagi. Kita lanjut. Untuk yang si Mega Pro Primus, salah satu Mega Pro terakhir pengeluaran atau produk untuk Primus di tahun 2010. Kilometer 15.000, list chat orisinil, tangki segel, mesin segel semuanya ori. Kunci masih 2, STNK BPKB faktur komplit. Platnya sini lokal plat G. Ini aku bandrol 17 juta free ongkir se-Jawa. Kalau keluar Pulau Jawa beda lagi. Dan untuk duo CBR itu ada yang tahun 2016 dan 2020. Kalau yang 2016 antik, kilometernya ini 12.000, aku bandrol 20 juta
Dan untuk yang si CBR 2020 facelift new KM 8000 nih, ini aku bandrol harganya 24 juta free ongkir, semuanya free ongkir sejawa. Jadi spesial hari ini aku buka harga ya teman-teman di YouTube, buat teman-teman biar nggak usah pada tanya, langsung aja kalau minat WA atau WhatsApp ataupun bisa telepon, tapi WA dulu ya, kalau mau telepon jangan asal telepon. Kita semua usahakan yang sopan kalau mau komunikasi. Jadi salam dulu, tanya dulu kayak gitu. Masih lega atau enggak? Aku mau telepon gimana mas, kayak gitu. Ini ada 6 unit ya. Jadi yang sudah statusnya terjual atau sold out yang 2011 Parong KM-nya 14.000 sudah dibeli mas. Oke. Hari ini mau diambil katanya nih. Semoga nanti sesuai dia mau ambil ke sini dan bawa pulang. Oke, aku sudah buka harga, open harga semua ya teman-teman ya. Ini aku mau angetin si Like New Mega Pro Primus. Ini tuh speedonya nyala semua, KM 15.000. Ini motor suspensi serasa apa ya? Serasa kita naik Mega Pro baru lagi. Karena apa aku bilang kayak gini, aku sudah naikin dan sudah nyobain dari kopling, dari pengereman semua, sok-soknya depan, sok belakang, itu masih main semua teman-teman. Dan mesinnya masih nyes banget, khas dari si Mega Pro Primus ini tersebut teman-teman. Jadi belum ada ngitiknya, belum ada knalpot yang kropos ya, mesinnya masih perawan. Bahkan layar knalpot aja nih masih ori, nggak ada sedikit setitik pun cat atau spet, itu nggak ada. Jadi aku suka Mega Pro ini teman-teman, suka banget, dan kondisinya emang prima. Ini wujud dari si Mega Pro orisinil, setang setirnya juga seperti ini, speedonya, tankinya yang masih glowing, catnya masih utuh. Terus apa namanya, ini tutup bensinnya juga masih utuh. Semuanya ini cat-catnya semua masih utuh, hanya ada di channel Jalan-Jalan Sehat. Oke, kita angetin teman-teman. Kita nyetater dari Mega Pro itu enggak sulit, paling mudah dari motor-motor GL lainnya. Apalagi kalau Tiger itu kan terkenal kan, kalau paginya susah banget ya untuk Tiger-Tiger kayak gini nih. Kalau Mega Pro itu paling enak, enggak pernah ngeyel kayak gini doang nih. Teman-teman dengerin sendiri untuk respon apa namanya, starternya aja kan enak banget kayak gini, langsung nging kayak gitu banget kayak gitu. Terus ini aku kasih tahu dan kasih saran ini ya teman-teman, suara yang masih teman-teman kayak ngelihat motor barunya ini nih, MP Primus itu kayak gini nih stasioner langsamnya. Motor ini memiliki karakter khas ya, atau geberan yang luar biasa sih sebenarnya. Terus nafasnya juga panjang, di samping stasionernya empuk. Sebenarnya motor ini punya ciri khas, ketika kita belayar itu ada kegalakan tersendiri dan suara yang nyaring banget. Ini ketika aku belayar kayak gini masih ada treble-nya tuh. Kalau kita belayar jelas banget. Terus untuk kelebihan si GL160 Primus ini, ketika stasioner di mesin nggak ada suara apapun, cuman nges-nges doang, halus banget, nggak kasar atau sedikit kasar kayak si GL200 atau Tiger ya. Motor ini halus. Kalau gas aja nih ya, kalau masih standar masih nges-nges banget, masih ada nginginya nih. Ini teman-teman dengerin ya, aku gas masih ada suara nginginya nih. Ini menandakan kalau motor utuh, motor sangat istimewa dan motor benar-benar antik, antik banget. Aku panasi terus kayak gini tiap hari. Ini motor-motor aku kan nggak ada debunya nih, lapin terus padahal di pinggir jalan. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlog pagi kali ini ya, review pagi kali ini sebentar saja. Jadi saya sudah open harga dan
stasioner si Mega Pro. Dan ini ada yang masuk ya. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti video-video dari channel Jalan-Jalan Sehat. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan kelancaran dalam segala urusan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda GL.